Pelawak Parto Patrio sudah selesai jalani operasi. Ternyata ini penyebab dia dioperasi. Pelawak Parto Patrio dikabarkan dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Adapun hal tersebut diketahui dari unggahan sang istri, Diana Risti, di Instagram. Namun saat ini diketahui Parto telah selesai menjalani operasi tersebut. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Elin selaku manajer anak Parto Patrio, Amanda Kaesa. Alhamdulillah semuanya sudah membaik, kata Elin saat dikonfirmasi, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Adapun Elin menjelaskan alasan Parto harus dilarikan ke rumah sakit hingga menjalani operasi karena menderita pembengkakan dan batu ginjal. Papi Parto ada pembengkakan dan batu ginjal, jelas Elin. Lebih lanjut terkait kondisi Parto, pihaknya belum bisa menjelaskan. Ia hanya meminta doa untuk kesembuhan sang pelawak. Mohon doanya untuk kesehatan beliau. Semoga penyakitnya segera diangkat dan beliau bisa sembuh, sehat seperti sedia kala, tukasnya. Sementara itu pada unggahan sang istri, Parto terlihat sudah sadar dan tampak baik-baik saja saat berfoto dengan Eko Patrio.